Mirsa, sekarang kita memasuki hutan. Kita akan melihat sebuah ular besar. Rujak petualangan Norseri Pratama. Iya, gimana Mas Yasin? Oh. Ternyata jalannya sungguh terjal. Iya, seperti. Iya. Hai. Hai, hai juga. Kembali bersama saya Setia Trianto. Ya. Dan masuk ke wilayah hutan kan. Kita akan melihat sebuah ular besar. Mari. Iya. Ayo, kita lari. Jangan lari, jalannya licin. Bau. Ternyata baunya sudah tercium sampai ke sini. Baunya sangat menyengat. Aduh, aduh. Ntar di pause ya. Mana? Bunga eceng gondok. Oh, bunga eceng gondoknya. Sekalian cari pakis nih. Pemirsa. Kemarin juga. Oh, itu nah. Kemarin belum bau. Mana? Itu. Bangkanya tuh. Tuh, lalat kerubung. Wah. Sini loh, Sin. Ih, besar. Payah. Ya. Mana? Tuh. Itu tuh. Masih kenapa sih, yo? Pelayanan apa ya tuh? Enggak lain tuh. Lain. Babi kayaknya. Iya, anu nih. Kalau babi pasti dimakan babi juga. Enggak, ini dimakan biawak ini. Ini sudah kemarin, biawak kemarin. Kalau babi ya sudah mati. Hah? Sudah mati. Baru digigit. Ini sudah mati tuh. Malam tuh. Ya, itu mati kena tembak. Subuh aku kesini ngeliati. Subuh. Iya. Aku mancing kan subuh sini kan. Itu masih bisa nelan manusia. Ya kita masih anu. Sudah hancur sini ya. Masih gua anu, masih goyak. Ini kena tembak coy. Asli ya, sebesar ini ya. Gede iya. Gede besar lagi sih. Gede lagi. Besar lagi yang kurutamu dulu. Ekornya itu masih. Ya dia daerah sini.